Ketawanya juga dua. Kira-kira ada spot-spot apa aja nih di Taman Betung? Penasaran? Langsung ikutin Mutiara. Tribuners, Mutiara saat ini sudah ada di salah satu spot terbaik yang bisa Tribuners pakai untuk foto ya di Taman Betung Lampung. Nah, ini kayak ada batu gitu. Terus di sini cocok banget nih foto untuk rame-rame gitu kan, karena kan ini apa istilahnya tangga, terus kanan kirinya hijau-hijau. Jadi pas banget kalau Tribuners pengen untuk kalian foto dan diupload di sosial media kamu. Aku langsung mau foto ya. Sore semuanya, saya Raffi, saya pengelola Taman Betung, Kemiling Bandar Lampung. Berdirinya di tahun 2022 ya. Kalau untuk konsepnya ini wisata keluarga ya. Oh, wisata keluarga. Iya. Ya, untuk HTM kami weekdays dan weekend itu sama ya, 15.000 per orang, itu di luar parkir. Anak-anak di bawah 5 tahun itu masih free. Kami buka setiap hari dan dibuka pada pukul 8 pagi dan akan ditutup untuk umum itu pada pukul 5 sore. Ya, yang paling utama sih kita ada spot 3D ya, spot 3 dimensi di sini. Jadi untuk Tribuners ya, yang mau berkunjung ke Taman Betung dan punya keinginan untuk apa ya, untuk oh iya saya mau foto 3D nih, nggak usah jauh-jauh lagi ke Bandung nih. Karena di Lampung, khususnya di Taman Betung ini sudah ada gitu. Oh. Ya tadi seperti yang Mutia sebutkan ya, di sini spot foto kita banyak banget ya. Itu selain tadi yang 3 dimensi, fasilitas kita juga di sini free. Mulai dari pondokan maupun aula. Nah, tapi kalau untuk aula sendiri di weekend itu penggunaannya 2 sesi. Nah, satu sesi itu gratis, tapi kalau full day dipakai di weekend itu kena cas seperti okay. Itu. Ya, kalau untuk aula 1, aula 3, 4 dan 5 itu casnya 250.000.
ya kalau full day. Tapi kalau untuk aula serbaguna ada di lokasi kami itu di bawah, oh, ya. Di bawah, tadi. Mungkin tadi Mutia udah lihat sudah. Ya. Ya, jadi kalau aula serbaguna itu mau sesi pertama maupun sesi kedua itu kena cas. Sesi pertamanya itu 500.000, tapi kalau dipakai full day itu 750.000. Tapi kapasitasnya itu 250 orang. Okay. Nah, camping ground kita itu ada di bawah. Mm-hmm. Jadi yang hobi camping ya, mm-hmm, buat Tribuners yang hobi camping, kita di sini ada. Jangan khawatir, dan lokasinya tuh nyaman pastinya gitu. Dan kita juga udah sediakan juga apa, api unggunnya. Udah api unggunnya, sudah siap bakar. Toilet kita ada 4 titik ya, ada di dekat parkiran, kemudian di atas sini ada juga, di bagian tengah juga ada, terus di bagian bawah yang tadi dekat aula serbaguna juga ada. Terus untuk musolanya kita di sini jangan khawatir, ada 2 musola, ya, ada 2 musola yang kita siapkan lengkap dengan yang untuk cewek-cewek ya, yang tidak membawa mukena, kita udah lengkap dengan mukena dan sajadah. Kami udah siapkan banyak sekali tempat sampah ya, jadi yang selesai makan, yang selesai minum ya kami harap sih buang sampahnya di tong sampah yang sudah kami sediakan. Untuk Tribuners ya yang mau berkunjung ke Taman Betung, lokasi Taman Betung ini sendiri mudah diakses dan dekat dengan jalan raya. Untuk bus juga bisa masuk ke sini, terus kemudian di sini juga friendly untuk anak-anak, untuk lansia juga ya, jangan khawatir gitu untuk berkunjung ke sini. Dan banyak sekali pondokan kami, jangan khawatir kehabisan pondokan, semuanya gratis. Nah, Tribuners, tadi kita udah keliling-keliling di berbagai spot yang ada di Taman Betung Lampung. Tadi kita udah coba lihat pondokannya, terus suasananya, dan beberapa spot foto, bahkan fasilitas yang ada di Taman Betung Lampung. Nah, Tribuners yang penasaran kira-kira seperti apa suasananya, langsung aja datang ya ke Taman Betung Lampung yang ada di Jalan Wan Abdurrahman, Kota Bandar Lampung. Saya Mutiara pamit undur diri, sampai ketemu di lokasi wisata selanjutnya. Bye-bye. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.